Halo YouTuber, di depan kalian sekarang sudah ada bahan waru. Waru pinggir tanggul, saya dongkel. Saya tanam sekitar 2 bulan yang lalu kurang lebih. Saya mau memilih batang yang akan saya pakai karena dulu waktu pas baru penanaman saya cuma potong-potong aja sesuai keinginan ya. Tapi selama sudah sekian lama tumbuh, jadi saya memilih batang ranting yang kita akan pakai karena jadi kalau kita memaksakan seperti ini ya, jadi nanti mungkin hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi karena ini ketinggian, jadi saya mau potong juga. Jadi saya akan menggunduli ini jadi supaya lebih bagus nanti jatuhnya seimbang pembuatan bonsai ini ya. Jadi kita mau gorok, kita potong karena ini sudah jelas jadi. Jadi saya potong-potong supaya Thank you.
ini sudah selesai ya. Seperti ini tip dari saya tentang bahan dongkrak baru, yaitu kita harus tanam terlebih dahulu. Namun sebelum kita tanam, sebaiknya kita dongkel bahan yang bagus, sudah berkarakter, jadi tidak mengubah. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa dukung channel saya dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share. Thank you, bye bye.